Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman semua sebangsa, setanah air, juga melebar-lebar semanusia. Alhamdulillah, siang hari ini saya bisa sambang-sambung serawung silaturahmi, kalau boleh disebut lagi anjang sana, ke rumah sahabat, ya, teman yang sudah lama tidak bersua, namanya Gus Afif ini. Dan Gus Afif ini dimana-mana saya kenal ada pemberdayaan. Bagaimana pohon itu bisa tumbuh, mulai pembibitan, terus mulai okulasi, kemudian juga ya rembuk-rembuk tentang mengkritisi keadaan yang tidak ramah. Satu misal bentuk-bentuk industri yang menyita waktu di rumah, sehingga kok tidak dikalkulasi kehilangan besar, hanya ngeboti hal yang kecil. Dan itu ternyata tidak Indonesia banget, ya. Dan kali ini kita ngopi di Cakruk barunya, di balik saya temui dia di nanti kai Ambarawa, bukan yang sana, yang timur. Deresan. Deresan sudah, dan itu ada tari sufinya itu di Deresan. Terus saya temui juga di Ambarawa, di wilayah mana tuh Gus itu? Jedah Rowo Pening ya sebenarnya. Terus lagi di daerah-daerah sini ada komunitas-komunitas yang membuat cakruk-cakruk seperti ini. Cuman masih bersifat, ya kalau saya lihat, industrial, sehingga tidak merangsek ke masyarakat secara radikal. Nah, saya kali ini melihat dia secara radikal ini bersama anak-anaknya, istrinya, dan dekat dengan apa ya, sumber air apa mata air di sini. Mata air. Mata air yang konon mengaliri di Dungambo itu. Dungambo. Jadi Gus Afif ini delok performanya ini yubino cedak ini arang-arang adus menawa ya ini persoalan. Tapi wah. Moga Gus Afif ini kita hanya bermudoroso ini ya atas lingkungan ini. Saya teman-teman melihat nama BUK itu sudah begitu lama. Yang kedua, ketemu sama Abai Buse ini juga sudah lama, dan saya punya azam mau sowan ya. Ternyata sahabat saya Gus Afif ini kok berada di wilayah BUG. Ya, makanya ini setelah siaran sebentar ini saya juga mau sowan ke pesantren, supaya azam saya yang dulu barangkali ono undul 5 tahun aku bisa ketemu Abai itu. Ya, inilah saatnya saya mau soan ke pondok pesantren BUG, yang mana BUG ini tentu di wilayah yang cekung ini ya, dikelilingi oleh bukit ya. Ini teman-teman kalau kesini sangat-sangat aneh ya, sangat eksotik nih. Kami kira Gus Afif ini orangnya jarang tidur, jadi kalau orang mau kesini itu sewaktu-waktu bisa Gus ya. Seperti saya ini pada jam dini hari pulang dari Magelang, hujan-hujan lagi ini, tentu ingatan saya wong-wong do kesirep lah, yang melek Gus Afif tak bel, akhirnya aku mampir ke sini gitu ya. Coba Gus, selayang pandang dikisahkan, semoga penjeningan di sini istiqomah saja. Soal gerakan nanti biar dikoordinasi sama teman-teman di luar sana dengan pola yang sama yang
ditempati sama anak-anakmu, sama istrimu, dan sama Guse, sama teman-teman ini di wilayah ini. Cara celukane wilayah apa Gus sih? Gading. Gading. Jenenge tok we ana anu kramate to iki. Gading. Ya, monggo Gus. Nggih, sugeng rawuh. Kata Yai Budi memang anu Kiai kampung, Kiai keluyuran, sama dengan saya yang dulu sering keluyuran. Akhirnya alhamdulillah terjebak dalam satu situasi COVID, Corona, yang gak bisa kemana-mana, jatuh hati dengan tempat di Lembah Gading. Terus kepanggih dengan Bu Sofi, teman-teman di UKI. Saya agak kenapa? Ngarani kaget nek lihat tempat paling dekat dengan industri, tapi kawasannya sangat terjaga. Tetap Gading ini adalah hulu sungai Serang. Dia cekungan dan sumber mata air luar biasa banyak di sini. Mensuplai Waduk Kedungombo. Terus yang kedua, potensi yang di sini luar biasa besar dan masyarakatnya sangat mandiri dengan keberadaan sumber-sumber air itu. Karena sumber air utama nggih terhadap tanaman. Terus di sini banyak berkembang ikan-ikan hias, tanaman-tanaman hias, terus potensi-potensi yang berhubungan dengan keindahan. Jadi aquascape, terus apa? Biota-biota air tawar itu berkembang. Termasuk di sini ada salah satu jenis ikan yang disebut oleh kalangan atas itu ikan paling mahal, namanya ikan dewa. Ikan celenger di sini. Ini favoritnya wong-wong mancing mania di Sungai Serang, di Sungai Gading. Mestinya nanti anu di tempat ini kan ono sampel-sampel. Sudah, saya sudah siapkan juga sedang dalam proses untuk belajar bareng supaya di alam itu tidak habis. Terus di sini juga ada apa? Udang air tawar, udang galah, terus udang red cherry, banyak ya. Keberadaan pondok BUK menjadi sangat signifikan, terutama pada kohesi sosialnya. Jadi menjaga masyarakat untuk saling percaya dan ikatan sosial itu terjaga karena keberadaan pondok sebenarnya. Tapi sesuai anu Gus Sofi, pondok BUK ini yang disebut orang pondok Gading kan? Ini Gading ada dua. Oh. Ini sama Gading tentang. Oh. Nama pondok Gading nama grup. Nanti. Makanya bisa saja karena seperti ini nanti bisa disebut wilayahnya. Dikenal oleh publik. Oh, pondok Gading kan? Ya Gading ya jur sini gitu kan. Tapi kan Pak, tidak Gading tidak yang salah juga lebih cenderung ngertosin Gading kan. Ditambahi pondok Gading. Tidak. Yang menyangkut pesantren. Pesantren. Tetap Gading ya sini. Jadi kuatnya di saya di Demak di mana-mana itu ketika bilang Gading itu orientasinya langsung ketangkep pondok. Pondok. Apalagi pondok BUK dan Gading ini berkonsentrasi mengkhususkan diri itu di tahfiz. Iya. Dan qiraah. Nah, kebetulan kontur alamnya itu sangat memungkinkan untuk penguatan tahfiznya. Nah, di samping itu masyarakat di sini adalah salah satu masyarakat yang sedang berkembang di tengah lingkungan industri. Anak-anak mudanya kebanyakan mulai tertarik ke industri, tapi gara-gara corona menjadi keberkahan sebenarnya. Sehingga tanah-tanah pertanian dan potensi-potensi yang ada di sini menjadi lebih maksimal. Iya. Dan keberadaan pondok menjadi kohesi sosial sebenarnya ya, untuk menjaga masyarakat tetap dalam ranah-ranah budaya, keakraban, termasuk salah satu faktornya justru di adab. Jadi perilaku masyarakatnya di sini unik, nah, lebih terjaga. Aku nak masyarakat saya memperkenalkan BUK nak jepo yang Gading supaya seperti
besarnya Lerboyo, Ploso, Tebu Ireng atau Krapyak, kondok dine Kaliwungu, apa dari jadi nama wilayah. Okay. Sementara itu dulu jenengan Gus, Gus Sofi ini ya, jenengan anu ke sejarah apa ya jenengan ki anu menapai wali ya, soalnya manggon panggonan sing ora umum. Jaman saiki enak Gus, ratane koyo wis tor-toran. Lah piye? Galite jenengan. Iki kene kondisine piye? Coba secara historis mungkin jenengan sudah ya dulu jadi awal-awal jalur ini dibuka arah mriki itu awal dibuka sekitar tahun 99 kurang lebih baru mulai dibuka. Jadi jembatan itu mulai kalau tidak sekitar 97 jembatan itu baru ada. Jadi sebelumnya sebelum jalur ini dipakai Gading itu semacam terisolir, kendaraan masuk itu keluarnya susah. Terwong nara kendel ya rawani wong aku ki tau denger nek kene iki ana apa jaman 65 itu lho. Yes, sengok tengoro-tengoro. Yes. Seperti itu katanya. Yes. Apa bener iki Gus? Yes. Kan wilayah wingit. Dadi Pak Abamu itu jaduk. Terus gimana Gus? Ya dadi setelah mulai ada pesantren, masyarakat mulai kenal, pemerintah pun ada perhatian bahwa oh ini ada ya di wilayah-wilayah kita yang masih belum aksesnya itu masih belum, kemudian mulai ada perhatian. Okay. Terus anu penjenengan piyambak juga anu ya, apa ya melibat ke masyarakat yang jenengan ceritake tadi, ya wis ngopi terus itu kan anu teritorial anu apa ya Gus ya, pengaruhnya besar loh Gus. Trimo ngancani ngopi masyarakat di tengah gerumbul ini. Soalnya nak melebur ini kok koyok wis no wis habis gitu loh, harus standby ini nak metu balik rono gitu loh Gus. Nak sebelah sana gunung itu. Yang sana tembus enggak itu sana? Nggih, tembus itu baru belum ada 10 tahun jalur itu tembus. Oh. Dulunya memang awal mula jalur utama tapi mriko. Nggih. Jalur ini jalur utama tapi jembatannya belum ada, kayu bambu. Wah. Saat itu sekitar tahun 90-an ketika tentamu yang berkunjung ke Gading kendaraan ditinggal di Mandat. Terus tindak mriki lama. Pertama kali Mbah Mun tindak mriki sekitar tahun 93 atau 94 beliau ngisi pengawasan wonten mriki di Tandu. Tindak Mandat di Tandu. Allah ya Rabbal. Banyak ya seperti itu Mbah anu Hamid Kajuran juga dulu begitu. Ditandu kalau hal yang sulit dipanggul wong papat itu loh. Agem kursi waringi bambu. Mbah Hamid Kajuran itu. Mbah Maimun pernah jadi gitu. Terus almarhum Mbak Ye Supra Maimun nggih sami. Nggih. Karena jalur niki dibangun nggih belum lama. Belum lama ya. Dan pesantren rata-rata kok golek sing ngono-ngono kuwi ya. Tapi terakhir Bang Maimun 2007 ke sini kataman 2007 terakhir sudah jalur itu kita ada jalur untuk kendaraan roda empat juga sudah ada ya alhamdulillah. Anu Gus, Kang siapa namanya? Mas Lukman. Anu Kang Lukman, jenengan kebetulan nih ini kemarin tesisnya itu tentang tradisi riak. Ya, tidak. Jadi memang sejarah pondok dia yang lebih mendalami karena memang materi tesisnya kemarin pondok pesantren, pondok jinjing. Okay. Anu coba jenengan atur ke kesaksian anu ya cinta atas hadirnya PUG ya di wilayah ini Gading ini. Okay. Karena ini harus diwartakan menyangkut studi kasus wilayah pondok kira roto-roto dong ini gitu ya. Terpencil tapi kiainya tetap berperan di luar di dalam ya itu loh Gus. Kan umat pendiri pesantren Ustaz Usyadi Quran kan namanya Kiai Haji Ruhani dan punyai Anis Daharoh ya kan masih saudara sama saya punya ponakan kalau saya dari arah dari, bapak apa dari apa arah ibu ibu, gitu ya. Ibu. Kalau pesantren ini berdirinya sekitar tahun 84 ini masih sekitar 1984 dan sangat terisolasi banget ya karena aku kelas anu 84 kuliah semester 1 ya. 84
Dan di sini ada keunikan juga, ada keunikan dulu. Jadi almarhum bapak saya itu dulu sekolah hanya sampai kelas 5 MI. Tapi karena saat itu masuk ke dunia politik, beliau itu terpilih menjadi anggota dewan 2 periode. Tapi tidak lulus MI. 97-99 kemudian 99 sampai 2004. Tapi karena pertimbangan kegiatan di pesantren, akhirnya sama itu tidak diizinkan untuk menjabat. Dan akhirnya diwakilkan. Bapaknya anu kayak kasusnya Habib Nurmagomedov stop gelut karena ibunya yang oke. Terus kenapa boleh Gus? Jadi ya, kita sejarah pesantren tadi ya, dulu itu jalannya masih anu batu, tatanan batu kayak gitu, mirip bahkan motor aja nggak bisa masuk ini, motor aja nggak bisa masuk ya. Tapi karena itu, karena saya manggilnya Pak D, karena dia punya kenalan banyak mas ya, kemudian baru dibangun gitu ya. Paling ini 10 tahunan mas ya, 10 tahunnya dulu kan motor nggak bisa. Saya ingat Pak dulu, Pak Yai dulu ketika ada motor bisanya masuk cuma lewat jalan sini, bisa turun nggak bisa naik. Saya masa kecil nyurung itu dari bawah nyampe atas ke sana, nyurung mobil yang masuk ke Gading itu. Ini podo karo riwayatku nek metese. Iya, dari selasa. Metese iki yo cekungan seperti persis ini. Jadi bukit cekung. Padahal saya seneng manggon yang sepi, yang di situ orang kunjung terus wes semalam tidak bisa berpikir kemana-mana. Ya bareng dibuka ke Tembalang lho, Bos. Wes. Termasuk salah satu yang menyatukan masyarakat dengan lingkungan pesantren itu ketika masyarakat ada tamu yang bawa kendaraan otomatis naik pasti susah, kita bareng-bareng bantu dorong tarik tamu di pondok juga gitu. Jadi masyarakat dan keluarga santri itu tidak melihat oh itu tamunya siapa, itu tamu kemana, tidak seperti itu. Ketika ada yang butuh pertolongan hampir tanpa komando pun guyup sareng jadi memang dulu uniknya gitu. Ketika ada tamu pasti naiknya itu susah ya, pasti kita nolong. terus dilanjut periode-periode yang dikenang jenengan. Kemudian ya nambah telawan kan pondok itu ada jalur ya, jalur mobil masuk gitu. Jadi karena berkahnya Pak Yaf Lohan kan bisa ada akses untuk masuk ke Gading itu. Dulu aksesnya susah kayak gitu ya intinya. Tapi yang paling berkesan di pondok pesantren Besantara Syukur Parang itu ada ciri khasnya sendiri ya. Karena pondok itu kan ada ciri khasnya tersendiri-sendiri. Kalau pondok PUB Gading Bustanu Asyakil Quran, ciri khasnya yang pertama menghafal Al-Quran, yang kedua riang buahnya ya. Jadi Pak Kiai Abdul Hanif itu terkenal dengan riyadhahnya. Terutama riyadhah puasa. Ada puasa Daud, puasa dari Al-Qur'an, puasa dari Al-Khairat, puasa miring gitu. Dan bahkan sebagian besar santri di seluruh Kabupaten Semarang, Kabupaten Buyan itu kalau minta ijazah hizib, hizib darun, hizib bakar, hizib parki, hizib ansor kepada ya dari Al-Khairat, dari Al-Qur'an semuanya kepada Kiai Abdul Hanif gitu ya. Ini anu Gus, kita potong Kang Lukman. Setahu saya Quran ke Mbah Arwani, kalau kitab ke Mbah Maimun. Kok bisa anu ini connect sama Mbah Maimun dalam kaitan sarang? Lah Qurannya dulu dari mana anu Mbah Arwani? Oke, kalau untuk Al-Qur'annya itu ibu. Terus nek menawi ibu niku saking betengan. Terus setelah saking betengan hatam dipun dawuhi napa riyadhah arba'in. Pondok. Nek menawi bapak kula niku mondok ipun ngenes. Karena tiyang sepah niku dal semonten tiga mungkin nggih mboten gatoske, terus akhirnya mondok dengan biaya sendiri terus sendirik teng petak nggih Mbah Yai. Bukan ngenes, Gus. Pesantren harus seperti itu loh. Ya, direkap. Jadi mondok teng petak. Iki corona memang mengembalikan kaya ngono lho, Gus. Terus petak. Saking petak niku sampun saantres dipun dawuhi pindah teng pundi-pundi termasuk teng Al Mu'ayyad. Di Al Mu'ayyad baru 3 bulan dan tugasnya hanya azan dan iqomah.
3 bulan di sana, kali Mbah Yai, wes mondok mungkin cukup kan pindah. Terus akhirnya pun pindah ke Pekalongan. Saya ke Pekalongan sami 4 bulan 3 bulan pindah malih. Mengko tugas mondok ngeten niku. Wah ya, apa yang dengan sudah diasah oleh penderitaan dan bangunan yang diserahkan Kak Lukman susah seperti itu ya, membuat lahan subur bagi keberkahan pondok ini nanti akan besar ya, sebanding dengan derita. Ya Gus Afif, ini jenengan kami kira kok akhirnya saya berkesimpulan tidak aneh jenengan hidup di Gading dengan dekat GUG ini ke akar peradaban mu no kampung ini podo kan. Kowe mubang-mubeng nok ndi jebul balike ya. Kaya nok kampungmu kan akhirnya itu. Cuman bedanya di sana pesisir. Di sini pegunungan. Tentu kan nek dikon milih wong ya nyaman nok kene. Nok kono iku rata iku. Rodoke. Monggo Gus. Ini sebagai anu ya, imbo-imbo untuk penutup ini. Atas njenengan di sini dekat dengan Ibu Sofi, Ibu Diugi, dan tentu Kang Lukman sebagai apa tadi apa Gus nulis apa mau tesis itu nanti jangan mandek, tolong diceritakan secara ya tulisan pot saja, playingan lah, itu nanti bisa menjadi buku bukan tesis. Dan di sini akan lahir ya sebuah dokumen ya. Saya selalu menyampaikan ini ke wilayah manapun supaya dokumen ini menjadi kesaksian tidak hanya jenengan di lingkungan ini, tapi orang luar bisa, bahkan bisa dihadiahkan sebagai souvenir bagi sedulur-sedulur. Monggo Gus. Jadi kalau saya sih sejak dulu memang pengen ndang pensiun sih. Oh iki pensiunmu ngono. Nggih. Sing marai anak wis ngono aku ra maido kowe. Soale ini berkelana tak paido kowe. Anggur gawe ngene gah ku. Wis ngono malah ngalah. Karena napa ya? Nek orang mungkin hikmah dari Covid ini kan sebenarnya mempercepat masa pensiune. Mempercepat masa pensiun sebab waktu kita itu sangat panjang. Iya, ciri orang itu kalau lagi bekerja ini kan nggak punya waktu. Nah sekarang ini dengan Covid ini hikmahnya orang ini cepat pensiun, dan efeknya dari cepat pensiun itu awet nom. Daripada sepensiunnya tua cepat tua nih, dan pensiun usia muda itu kan sebenarnya kan kita menjadi lebih nganu, lebih panjang untuk menikmati hidup. Nah ini sampai di sini Gus Sofi harus anu ini jenengan kok yo melakukan sesuatu yang piye yo ben wong lokal kene iki ora metu. Kuwi kan gawe odo-odo kegiatan yang ya katakan positif kok ya, jenengan iso nyambangi badminton apa mau? Voli. Itu kan hanya siasat short time ya, sehingga mereka tidak keluar gitu di kampung kesel wis mulih aku terus ngaji apa nak langgar pun nak pastikan kono strategi orang dulu itu. Kok entah yang gundeli ni, enggak biar tu apa nello bus nak kampung ni. Dan peran pondok itu menurut hemat saya setelah saya banyak keliling itu kan sebenarnya tempat pensiun. Pondok itu tempat pensiun karena yang tidak banyak di pondok itu aktivitas yang berhubungan dengan dunia komersial. Kan ngoten. Jadi nek mondok, wani mondok ya kudu wani pensiun terhadap anak-anak mudanya ketika dia terjun dalam lingkungan-lingkungan yang berhubungan dengan lingkungan pondok pesantren atau lingkungan pondok-pondok klasik. Itu kan mereka itu harus dituntut untuk berani ambil posisi pensiun meskipun nek disebut pensiun itu bukan berhenti bekerja dan mendapatkan hasil, tapi dia memiliki waktu yang lebih panjang untuk menikmati hidup. Ya, gue. Dan cangkruan itu kan sebenarnya salah satu media untuk cepat pensiun. Ya itu sebuah siasat, sebuah cara. Karena kalau gue sakjane, yo aneh ya. Terima gambaran. Wong kiai nak didik kan mesti merangsek ke masyarakat itu dengan tingkat pelayanan yang tinggi. Neng kok ora kumantil-mantil sama dunia kan gitu nak mau arani pensiun.
Lah apa bedanya mbek kelon gitu? Filosofi ini kan yo mlebu ning metu. Nah, iki kan angel yo memahami itu mlebu ning mlebune itu karena merangsek, metune itu karena tidak kumandel terhadap aspek materi yang memang ini kiai-kiai nanti mesti ngajak ngalloh lah. Yeah. Nggih. Iya mau Mas, yo mlebune. Tidak kumandel-mandel atas materi. Karena kita dikaruniai banyak potensi yang luar biasa yang menuntut orang untuk kreatif menikmati hidupnya dan menghasilkan. Mula nak jujuran sing tak arani ngono lagi rabi ning nak iki kelase kan liko irobi. Jadi ada kosakata anu saya luman, lagi rabi itu lanang wedok ning kaitane jebul wusul liko irobi. Katanya sama tuh itu. Lagi rabi menuju liko irobi. Monggo Gus Sofi, kita tutup ini dengan pesan dan kesan atas historis yang kita jagungkan di kok sebut apa iki anumu? Kenapa nih? Cakrukmu. Nah, disebut itu cepet punah iki nggih gading. Tok gading. Ya, gading biar ben awet. Ya coba dikus lebih melebur nggih. Apa? Anu gading. Tok gading. Tok gading coba jaga mata air. Anu ya, biar dikus bentar. Ini menyangkut lokasi cakruan ya enggak usah luas-luas. Nah, terus nah, ambil berdiri le supaya ini menjadi jujukan teman-teman baik kota manapun silakan datang ke Tok Gading. Nek mriki niku kan Bang Nasring itu lek santri saking Jawin itu model dia ada harga ini. Karena di sini situasinya kan tenang. Yeah. Dari sinyal. Sinyal mriki alhamdulillah paringi angel mriki. Terus untuk saat ini kados lokasi yang sinyalnya susah itu juga susah Bang. Susah dulu secara teritorial tambah susah secara sinyal. Ya wis nek ana kene wis selesai wis nek kene iki. Dadi wong kudu anu stay. Kudu mandeng mek digawe keasikan peradaban Kang Kuman ya kan. Bahkan ngantos santri mriki niku diberi izin untuk napa menggunakan handphone 2 minggu sekali. Itu pun kalau kita nggih kebanyakan game offline mana sih karena sinyal dia memang susah. Ya hampir tidak ada apa gitu. Handphone itu sulit diakseskan ke internet itu sulit. Ya. Sulit. Diurano wong main-main karena sulit. Dan terima kasih ini Gus Sofi. Ini kita ngelemprak bareng di wilayahnya Gus Afif ini Tok Gading ini. Dan saya baru melihat selayang pandang saja ya sudah terpikat ini. Dan nanti akan saya siarkan pernik-pernik item usaha yang disebut Gus Afif ini saya plus satu-satu di wilayah ini dan semoga Gus Afif nanti bisa membantu saya dalam kaitan merekrut itu hal-hal tersebut. Biobino pihak dia tidak pamrih diwartakan tapi saya kok berpandangan lain. Memang nak pamrih diwartakan kan jauh apik Gus ya. Dan ini pelaku kan diwartakan pihak lain ya itu. Monggo Gus Afif, harapan ke depan tentang ya kita sudah berselancar kemana-mana. Dan saya tahu keindahan nak kok turuti berkelana ya ada di mana-mana. Tapi kita harus punya masa-masa pensiun itu. Monggo pesan-pesan kepada teman soalnya ini bisa menjadi inspirasi gitu loh. Jadi menemukan tempat sing paling nyaman untuk kita menikmati hidup sebenarnya. Karena kalau kita berbicara kota atau desa itu kan sudah tidak ada bedanya. Orang-orang kota juga tidak bisa menikmati hidupnya. Orang-orang desa itu pengen jadi kota sehingga dia juga tidak bisa menikmati hidupnya malah, padahal kekayaan yang sebenarnya itu kan waktu malah kehilangan nuansa tadi Gus. Gotong royong nyurung mobil nyurung motor kebeli dan sama-sama umurnya malah lebih panjang orang-orang desa sebenarnya bukan karena dia punya uang banyak tapi karena aktivitasnya itu dinikmati sepenuhnya.
tanpa stres itu. Nah, wong gading kira ngepit termasuk rapi pitan. Rapi pitan. Gampangin ngono lho. Nggih. Ngepit. Hanya iki wae. Ya, kowe Gus Arif, terima kasih ya. Ini siaran short ya, singkat, dan saya terima kasih menemukan Gus Arif yang ada di Gading ini, dan tentu nanti saya sering kesini. Soalnya saya sendiri sering lewat di jalur ini, Gus. Yang setahu saya, mindset saya di UGI. Dan saya berharap Gus Kang Lukman ini menulis tidak hanya soal tugas, tapi tulisan pop ya. Beda antara Gus Dur menulis di Prisma dulu secara akademik, tanding, dan disebut Dr. Nurholis Masjid, penulis yang sangat tajam visi anunya. Tapi belakangan saya lihat Gus Dur nulis secara pop, jadi enak dicerna, ringan, pendek, tapi ditumpuk anunya. Dan nanti kita ngopi bareng membahas itu. Kalau penjeningan pernah menulis perkembangan BUG di tengah Gading, teman-teman Gading, nah tentu kita harus mengenal pondok pesantren, singkatannya apa Gus? Allah perpanjangan namanya Bustanil Usyakil Quran ini, dan tentu keberkahan akan mengucur di wilayah ini atas titik tumpu BUG ini sebagai hujan cahaya. Kalau hujan air kan jatuh di bumi Gading, ini hijau royo-royo, lahir taman pepohonan. Tapi karena kehadiran BUG menjadi titik hujan cahaya, jatuh di setiap hati warganya, dan nanti akan melahirkan taman kebahagiaan di hati mereka. Sekian dan terima kasih. Wah, ini taman semangat ini, ajib. Dan awal masuknya, silakan like, comment, share, dan subscribe ke GABD Channel untuk melihat mozaik Nusantara yang disebut dunia Adiluhung, sebagaimana di Gading ini ada BUG dari Kisofi dan abahnya yang telah berjuang panjang. Sekian, Allahumma fiqhi lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.